Kali ini saya berada di Pantai Sawarna, 18 km tenggara Baya Lebak, Banten. Adapun untuk mencapai Pantai Sawarna ini, bisa memarkir di tempat perparkiran, kemudian berjalan atau naik ojek ke lokasi ini yang berjarak sekitar 1,5 km. Di Pantai Sawarna ini ada Pantai Sawarna sendiri, ada Tanjung Selar, dan ada tempat pelelangan ikan warga sekitar. Di Pantai Sawarna ini juga dalam waktu-waktu tertentu bisa dilakukan surfing. Banyak masyarakat yang melakukannya adalah wisatawan mancanegara. Demikian reportase kami dari Pantai Sawarna, Lebak, Banten. Panaitan. Have you been there? Yeah. You were there about the landscape compared to Sulawesi. How do you see the concept of here, the Panaitan compared to other?